Dia menyelesaikan bagian satu dengan cepat dan bergerak menuju pertarungan Tarya. Kita pasti menang. Bantingan Elektro. Yeah! Dia tidak akan bisa melewati semua, Bot. Serangan Elektro. Bagus. Luar biasa. Dia berhasil. Metro telah mengalahkan waktu Cappuccino. Pikiran mengalahkan gerakan. Cukup. Hah? Tidak akan kubiarkan tim Athlon menghancurkan reputasiku, Maxwell. Sekarang waktunya menjalankan rencana awal. Tuan, kita tidak boleh. Aku takut ini terlalu riskan untuk diulangi. Kita tidak boleh menggunakannya pada Nice Joe, ingat? Iya, yeah, lalu? Maksudku, kurasa itu tidak mungkin tidak cerdas. Apa? Maksudku, kau sangat pandai. Tapi hal seperti ini akan membuat manajer umum terlibat. Jangan pernah menyebutkan dia di hadapanku. Maafkan aku, Tuhan. Maafkan aku. Pergilah. Sebentar lagi aku akan dapatkan medali berikutnya. Balap lintas alam berikutnya adalah ujian kecepatan dan daya tahan. Lintasannya tidak akan sulit, tapi kau harus berlatih lari cepat. Baik, Kapten. Kapten? Kau perlu nama yang keren karena kau adalah ketua tim kami. Kau menyukainya? Oh, aku rasa begitu. Dengar, Ethan, kita perlu bicara tentang sesuatu yang bernama kekuatan pikiran. Itu bukan teknologi resmi. Itu adalah energi yang dihasilkan oleh ikatan mendalam antara pilot dan juga tobotnya. Kedengarannya aneh. Tunggu. Kenapa kau memberitahuku hal itu sekarang? Apa? Dari mana kau tahu itu nyata? Maksudku, apa kau pernah melakukan itu sebelumnya? Ayo, kita harus menyusul. Akselerasi. Lebih cepat lagi. Ada apa? Bicara padaku. Jenggo! Jenggo! Kau bisa mendengar yang kukatakan? Kita harus terus! Cepat! Jenggo! Kurasa itu pertanyaan yang salah. Hei! Kenapa Kapten selalu aneh kalau aku menanyakan ketika dia balapan dulu? Apa kau punya memori dari masa lalu? Tidak! Sejarahku adalah misteri! Dan aku menyukainya seperti itu! Bagaimana denganmu, Ambulan? Metron, apa saja? Tidak ada, maaf. Aku minta maaf. Selesai. Memalukan. Mimpi anak malang itu akan hancur. Halo, dan selamat datang di lintasan cepat Lembah Deadu, di mana para peserta lintas alam yang tersisa akan memulai balapan berikutnya. Untuk tantangan ini, hanya ada satu trek dan dua jalan yang belum beraspal. Sisanya adalah tempat terbuka. Kompetisi hari ini pasti seru. Hanya pembalap tercepat dan paling kejam saja yang bisa mencapai garis akhir. Mike, sekarang aku bisa menyanyi falsetto. Bill, mungkin lebih baik kalau kau beritahukan prediksimu mengenai balapan berikut ini. Apa kau tidak bisa sportif sekali saja? Apa maksudmu, Bill? Kau tidak punya prediksi? Baiklah. Kita akan lanjutkan saja, tidak masalah. Ambulan, kita akan segera mulai. Kau siap melakukan ini? Iya, aku merasa akan sangat tenang. 5 4 Sebaiknya Ethan waspada. 3 Karena sekarang 2, waktunya untuk membalas. 1 Athlon, maju! Begitu dimulai, Espresso Baron Buck dan Ambulan Ethan Bell langsung memimpin. Hei, ayo lebih cepat lagi. Baiklah. Kau akan menyesalinya. Yeah. Baron menggunakan taktik agresif untuk memperlambat Ethan. Ayo kita coba rute yang lain, setuju? Ide bagus, di dunia ini kita selalu punya pilihan. Apa? Kenapa dia mengikuti kita? Baiklah, ayo kita bersenang-senang. Hmm.
Itu tidak bagus. Aton ambulan. Ban tenaga penyelamat. Ban tenaga penyelamat. Tolong, aku tidak bisa melihat. Tetap tenang. Oh, tidak. Sepertinya tim Athlon mengalami kesulitan teknik. Itu terlihat seperti gelembung sabun. Dan aku juga ingin tahu apa kemampuan berbasis air itu mulai berbalik. Tidak, itu cairan kaca depan, Mike. Maaf, aku tidak bisa menyelesaikan balapan dengan adanya benda ini. Apa? Ethan, aku rasa Metron harus mengambil alih. Apapun yang terjadi pada ambulan tidak bisa diperbaiki sekarang. Ini benar-benar payah. Kau yakin kau tidak apa-apa? Ya, aku masih berfungsi. Tetap fokus dan menangkan balapan ini. Cepat sekali. Padahal aku belum bisa mencapai kecepatan maksimum. Aku harus pergi, doakan aku. Kau tidak peduli itu. Pergilah, selamat bersenang-senang. Athlon Metron, mode ekspres. Mode ekspres bersiap untuk berangkat. Baik, lewati orang itu. Melaju, kereta ini menuju pada kemenangan dan tidak bisa keluar jalur. Benar sekali. Kerja bagus, Jingo sedang menunggu di titik pergantian. Wow, sungguh? Bukankah itu akan membuat energinya habis? Percayalah padaku, dia pasti bisa. Masih memimpin. Apa? Mereka di sini? Bagaimana mereka bisa secepat itu? Cappuccino, ayo, cepat! Kita tiba pada waktu rekor. Kita masih punya peluang sama-sama. Bagus. Ayo kita coba peningkatan itu. Baik, aku siap. Athlon Jingo, kecepatan penuh. Kecepatan penuh. Teruskan, lebih cepat lagi. Hah? Tapi bukankah itu riskan di jalur sempit seperti ini? Jingo, bagaimana menurutmu? Seorang koboi tidak takut apapun. Waktunya melaju. Menghindar, cepat! Apa? Tidak lagi. Wah, hampir saja. Athlon Jingo, berubah! Petualangan baru saja dimulai. Itu tidak mungkin lebih seru daripada yang ini. Athlon Jingo, tembakan koboi. Tembakan koboi. Kenapa anak ini sangat menyebalkan? Berhenti di sini. Berbaliklah. Tidak. Kita baik-baik saja. Nyalakan mode darurat. Ada batu jatuh. Jango dan Ethan terlihat terjebak. Kita harus mengirim tim penyelamat ke bawah sana. Ada yang harus mengeluarkan mereka. Jangan khawatir, pertolongan akan segera datang. Ethan, Ethan, bangun rekan. Tenang dulu. Di mana kita? Kita terjebak di bawah bebatuan. Kau yakin kita bisa keluar? Aku rasa tidak, sobat. Tadinya aku ingin menggunakan perisai utama, tapi kita tidak punya cukup energi untuk mempertahankannya. Benarkah? Lalu bagaimana? Satu-satunya mungkin berhasil adalah kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran. Kurasa aku bisa mencobanya. Baik, aku siap. Fokus. Dan sekali lagi, Baron Buck mencapai garis akhir pertama. Tidak mengejutkan. Kita pasti bisa. Aku tahu itu. Terus berusaha. Konsentrasi. Baik, sekarang siap. Aku bisa membebaskan siap. Diri. Athlon Jingo, perisai utama, kekuatan pikiran.
Luar biasa, Django dan Ethan berhasil keluar dari tumpukan batuan dan tim Athlon kembali dalam balapan. Kurasa mereka harus membatalkan tim penyelamatan. Ada tim Jam melewati garis akhir di tempat kedua, keadaan semakin menegangkan. Ketiga tim tersisa berlomba untuk mendapatkan dua tempat terakhir dalam kompetisi ini. Athlon Django, kecepatan penuh, kekuatan maksimum. Yeeha, akan kutunjukkan siapa yang paling hebat. Ayo. Tidak perlu meminta dua kali, ayo kita beraksi. Luar biasa, Django melewati tim Hoopla dan menyusul tim Splendor. Tempat ketiga tim Athlon, Splendor mendapat keempat. Empat tim ini menuju ke balapan berikutnya. Django, kita berhasil. Ya tentu, kalau kita melakukannya lagi, trofi itu akan menjadi milik kita. Ya. Maxwell, suruh anak buahku untuk kemari. Dan cepat, kali ini aku tidak boleh gagal. Baiklah semuanya, kalian harus mencuri sesuatu. Inti ini, setiap Athlon punya saat. Kami ahlinya dalam melawan Athlon. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu atau Athlon ikut dalam balapan yang sudah dirusak. Itu cuma sedikit batu longsor. Baron Bah yang membuat batu itu longsor. Aku yakin itu. Sekarang silakan pergi. Baiklah kalau begitu, ayo. Kembo, hentikan mereka. Hah? Aku mengambil mereka kembali. Apa? Kau tidak bisa melakukan itu. Kau bukan pilot mereka lagi.